time to say Lembaga Pendidikan Pengembangan Profesi Indonesia LP3I Kediri di tahun 2019 ini mewisuda puluhan mahasiswanya yang 87% diantaranya rata-rata sudah bekerja. Pada gelaran wisuda yang keempat kalinya ini, LP3I Kediri bertekad untuk terus meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan bagi mahasiswanya baik di Kediri maupun di daerah lain seluruh Indonesia. Sabtu 23 Februari 2019 menjadi hari yang dinantikan bagi mahasiswa-mahasiswi LP3I Kediri. Di mana pada hari tersebut, LP3I Kediri mewisuda sebanyak 94 mahasiswa dari 4 jurusan. Acara wisuda yang diselenggarakan di salah satu hotel di Kediri ini merupakan wisuda keempat kalinya yang dilaksanakan LP3I Kediri. Puluhan mahasiswa yang diwisuda LP3I Kediri tahun ini terdiri dari jurusan Office Management sebanyak 48 wisudawan, Komputer Akuntansi sebanyak 20 wisudawan, Bisnis Administrasi sebanyak 8 wisudawan, dan Informatika Komputer sebanyak 13 wisudawan. Sementara beberapa wisudawan tidak dapat hadir dikarenakan tengah ada kesibukan. Yang kita wisuda ini ada 4 jurusan. Itu Office Management, Komputer Akuntansi, Informatika Komputer, sama Bisnis Administrasi. Nah, sebagian besar 87% dari total mahasiswa itu semuanya sudah bekerja. Perhelatan wisuda LP3I Kediri keempat kalinya ini dihadiri langsung jajaran rektor LP3I, termasuk kepala LP3I Kediri. Selain itu, hadir pula pembina LP3I, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, para perwakilan perusahaan yang menjadi relasi LP3I Kediri, serta tamu undangan lainnya. Ya, hari ini kita wisuda LP3I ya, wisuda yang keempat sebenarnya, yang keempat. Total wisudawan itu 85 wisudawan. Sebetulnya ada 94 sebetulnya, karena memang ada beberapa yang tidak ikut karena kegiatan di luar kota. Tak hanya para rektor LP3I Kediri, acara wisuda ini juga dihadiri seluruh orang tua dari wisudawan. Dan seperti inilah awal dari perhelatan wisuda yang diwarnai dengan persembahan tari. Thank you.
Selain persembahan tari-tarian, sebelum acara wisuda dibuka dan dimulai, juga diisi dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya sejak pagi, puluhan mahasiswa LP3I Kediri dari 4 jurusan ini sudah siap untuk mengikuti momen yang sangat ditunggu-tunggu, yakni wisuda. Acara wisuda bagi calon tenaga kerja handal ini pun dibuka secara langsung oleh Kepala Rektor LP3I Kediri, Fatur Rahman. Setelah Rahman wajib, sidang senat terbuka, wisuda keempat LP3I Kediri tahun angkatan 2016-2018, kami nyatakan dibuka. Kesuksesan LP3I Kediri dalam membimbing mahasiswa hingga di titik kelulusan tentu saja didukung berbagai pihak. Oleh karena itu, Primus Pedo, Brands Manager LP3I Kediri melalui sambutannya, tak lupa berterima kasih atas dukungan semua pihak. Pesan saya untuk saudara-saudara dan saudara-saudari, cintailah alma mater LP3I Kediri, karena LP3I berusaha dengan segala daya dan upaya untuk memberikan yang terbaik bagi saudara selama mendidik dan lain saudara. Namun, tentu masih saja jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mohon maaf dari sebesar-besarnya atas segala ketidaksempurnaan kami. Semoga LP3I memiliki makna dan kenangan yang terindah dan tak terlupakan di kehidupan Anda. Dan semoga Anda menjadi pribadi yang sukses dunia dan akhirat. Yaitu sukses dalam berkarir dan membanggakan bagi kedua saudara. Rencana kedepannya memang kita belum nambah jurusan. Rencana kedepan memang sebelumnya kita ada 4 jurusan. 4 jurusan itu ada informatika komputer, ada office management, ada computer accounting, sama bisnis administrasi. Nah untuk selanjutnya kita cuma ada 3 jurusan yang kita buka, yaitu ada office management, bisnis administrasi, sama komputer akuntansi. Kenapa informatika kita nggak buka? Karena memang peminatnya dari anak-anak SMK, SMA, MAN, nah, itu memang untuk informatika sekarang ini agak berkurang. Jadi kita putuskan untuk tahun ini kita belum buka untuk jurusan informatika.